Ding auch am Jubiläum. New Rhythm Army Style Rum Ding pumping up your ears. EU-Rides, die Akkolen, Mengen Feuerblärs. Pull up my selector und Zeit. Proses naturalisasi mesin gol Timnas Indonesia tinggal menunggu waktu. Sintayong semeringa sambut oleh Romeni. Dikutip dari tvonews.com. Proses naturalisasi oleh Romeni semakin terlihat nyata dengan berbagai indikasi yang bisa memuaskan dahaga Sintayong akan seorang mesin gol di Timnas Indonesia. Sintayong telah menantikan hadirnya seorang bomber di skuad Garuda sejak lama. Lantaran posisi striker masih belum bisa dibilang aman hingga kini. Sang pelatih bahkan mendatangkan seorang pelatih striker dari negeri asalnya, Yeom Ki-hoon, pada Agustus ini. Timnas Indonesia memerlukan kualitas yang lebih baik untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan striker adalah salah satu departemen yang mendesak untuk segera ditingkatkan. Sebab skuad Garuda akan berhadapan dengan tim yang jauh lebih kuat, seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China. Sementara itu di Belanda, ada seorang penyerang yang bermain untuk FC Utrecht di kasta tertinggi Eredivisie pada saat ini. Dialah Ole Romeni, yang sudah dikaitkan sejak lama dengan PSSI dan bahkan mengaku pernah berkomunikasi dengan Erik Thohir beberapa bulan lalu. Semenjak saat itu, sederet pertanda positif mengikuti Ole Romeni, seakan dirinya semakin dekat dengan Timnas Indonesia. Pada awal Agustus ini, FC Utrecht menjalani laga uji coba kontra Venezia, tim asal Italia yang dibela oleh pemain Timnas Indonesia, Jay Izes. Di sela-sela laga tersebut, Romeni terlihat foto bareng bersama dua penggawa Timnas Indonesia, Jay Izes dan Ivar Jenner, yang merupakan rekan setimnya di FC Utrecht. Kemudian, pada hari Rabu 14 Agustus 2024, pertanda semakin kuat karena akun Instagram Romeni telah difollow oleh Erik Thohir. Untuk semakin memperkuatnya, Romeni juga mengikuti Fardi Bahdim. Berbagai pertanda semakin mengindikasikan bahwa Ole Romeni akan menjadi pemain naturalisasi Timnas Indonesia berikutnya. Tentu hal ini dinantikan oleh Sintayong yang sudah lama mendambakan kehadiran seorang mesin gol di skuad Timnas Indonesia.